bosku, kembali lagi di Agra Bintang Fishing. Oke, jadi saya opening malam-malam kayak gini. Soalnya hari ini kita lagi trip dadakan gara-gara di video sebelumnya itu di akhir video saya motor kita trouble dan terpaksa disimpan di hutan. Jadi hari ini kita balik lagi buat ngejemput motor dan alhamdulillah sekarang motornya udah beres lagi dan bisa jalan lagi dan kita mancing di lokasi yang sama seperti kemarin di Pulau Kris ya bosku. Tapi sekarang saya bawa joran nih, ada Daido Oceanic nih bosku. Saya masih bawa sama labelnya, masih baru nih, belum dipakai sama sekali. Ini salah satu joran Daido yang bahannya itu karbon ya bosku, dan ini karbon holo, holo karbon glow gitu bosku. Dan ini ringnya udah SIC Kaguid ya. Dan sekarang saya mau coba tes spill joran ini langsung. Saya coba nih bosku. Dan sekarang mau saya coba dasaran ya, siapa tahu enak apa enggak dipakai ngelemparnya bosku. Kita pakai dasaran buat umpan besar dan besok kita pakai buat castingan ya bosku. Ini di sini kok saya belum siapkan. Oke bosku, dan ini jorannya Daido Oceanic ya bosku. Ini linnya 15-30 lbs. Ini lure weightnya cast weight 20-45 gram. Dan besok kita coba ya pakai spoon 40 gram bosku. Ini bisa dilihat nih. Oke, ini two section ya, sambung dua nih, sambung di tengah. Dan ini udah Kaguid nih, SIC bos. Mantep ya, ini murah. Joran murah tapi gak murahan. Power carbon, bisa lihat ya. Oke, ini reel setnya. Di sini reel seatnya nggak ada mereknya ya bosku, tahu dari diproduksi dari Daidonya kayaknya. Epanya cukup keras, nyaman ya kalau menurut saya. Dan ini balutannya pakai warna biru gitu, oceanic kayak samudra ya, warna biru. Mantep sih kalau dilihat dari tampilan, mantep. Tapi sekarang saya mau coba tes spill langsung ya bosku, sama besok siang kita langsung coba castingan. Soalnya ini joran casting juga, buat casting di pinggir pantai yang pasti di atas air. Oke, langsung aja kita coba. Oke bosku, dan sekarang saya coba jorannya pakai nih, saya reelnya pakai pen battle. Ini pen battle 2 ya bosku. Ini leadernya lead. Ini nilonnya saya pakai PE 1,5 dan leadernya pakai yang 45. Siapa tahu kita dapat ikan dasaran yang gede ya bosku ya. Mantep banget bosku. Ini jorannya saya bawa yang 3 meter ya. Sebenarnya Daido Oceanic ini ada beberapa jenis untuk kepanjangan jorannya, tapi sekarang saya mau coba yang 3 meter soalnya kita mau casting dari pinggir pantai bosku. Oke, atau rock fishing di sini bosku, cocok banget. Halo bosku, selamat pagi. Sekarang karena udah siang, saya mau coba castingan nih. Saya pakai spoon 40 gram bosku. Oke. Ini pakai spoon 40 gram. Ini setnya masih yang semalam. Saya pakai leader yang 40 ini. Oke. Semoga ada sambaran bosku. Kalau lihat dari cuacanya ini lagi bagus. Tapi nggak tahu ini sambaran ikannya. Soalnya semalam saya cuma dapat satu ekor, gitu pun kecil bosku.
Okay, jadi saya nggak bisa shoot juga karena malam gelap ya Bu ya. Lighting juga mati. Semoga pagi ini bisa ada sambaran. Oke. Guys. Wah, mantap. Ikan tamal, guys. Oke, ombaknya ini mantap banget ya. Oke bosku, jadi ini strike pertama saya, ikannya segede umpan sepun yang saya pakai. Aduh, gokil, gokil, gokil. Oke, mancing vlog Sukabumi, gokil. Komen rasa strike, boy. Mantap. Apa ini guys? Kayaknya ini cendro guys. Kayaknya cendro guys. Tuh cendro guys, loncat-loncat. Mantap bos. Oh, mantap pakai sor. Lanjutkan. Oh. Ikan cendro bos. Ayan. Akhirnya strike juga om. Wey, cendro nih. Bagaimana mantul? Mantul. Oke bosku, dan ini dia hasilnya ya. Oceanic nih. Alhamdulillah nih dapet ikan cendro bosku, lumayan besar nih. Oke bosku, dan ini dia hasilnya ya. Ini saya, oke, oceanic ya bosku ya. Setelah saya cobain, ini saya tes dulu. Ukuran ini cukup enak banget bosku buat ngelempar umpan. Ini saya pakai umpan spoon 40 gram ya bosku ya. Ini cocok banget buat dipakai casting. Saya bisa melempar lebih dari 50 meteran bosku. Dan ini hasilnya ikan segede gini dengan joran bahan karbon itu terasa lebih mengasihkan bosku. Jorannya ringan dan ya menurut saya ini oke lah dengan budget harga segini, cukup murah tapi enak buat kita. Oke, lanjut.